gue tadi. Oh, my idola. Oh, terharu aku, sumpah. Oh, seblak, seblak itu ya. Seblak Rafael ya. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Ini adalah video yang paling ditunggu-tunggu banget oleh seluruh orang Indonesia setiap akhir tahun. Ada Rewind Indonesia tahun 2023 berarti kalau sekarang ya. Dan video Rewind YouTube ini, bukan Rewind YouTube ya, Rewind Indonesia ini udah dilakuin beberapa tahun sebelum ini juga dan selalu ngehit, selalu apa ya, ibarat kata selalu jadi penutup akhir tahun buat orang Indonesia tuh. Ada apa aja sih sebenarnya selama satu tahun ini yang terjadi di Indonesia, kejadian-kejadian yang ngehit, artis-artis yang ngehit, semua apapun itu, tentang bencana apapun itu, semua akan dirangkum di Indonesian Rewind 2023 ini. Dan kali ini agak telat sedikit memang ya, nggak di ujung tahun, tapi agak di awal tahun nih tayangnya. Nggak masalah, kita tungguin, mau kapan aja kita tungguin. Dan kali ini aku mau nonton secara langsung di sini bareng kalian semuanya, kita reaksiin gimana ini YouTube Rewind 2023 ini ya. Langsung aja kita tontonin yuk. Ini kita menebak-nebak ya, kejadian apa. Kalau aku ada yang kelewat, tolong kasih tahu ya. Umay, sosok yang akan menggambarkan Indonesia di cerita ini. Ini musik awalnya udah bikin nafas aku terengah. Ada apa ini? Ini belum masuk ke itunya kan, ke apa yang ngehits-ngehitsnya kan. Rewind Indonesia. Apa ini? Terjadi kembali aksi tindak kekerasan yang menimbulkan korban dilakukan oleh Isra, seorang anak pejabat negara. Saat ini korban bernama Umay masih terbaring lemas di rumah sakit. Oh, pintu merah. Pintu merah selalu ada ya. Anak pejabat tadi bukannya kasus itu ya, Mario Dandi ya? Iya gak sih? Sama Putri Aryani. Putri Aryani memang nge-hit banget ya kemarin. Pak Betty.
Oh, Battlefield V. Apa? World Cup. Gue tadi. Oh, my idola. Pikir ada mulu ya. Saat kau pergi. Maaf ya kalau aku gak terlalu kenal yang lagi nge-hit-nya ya. Siapa Pak Ganjar? Bercanda. Dia nge-hit banget juga ini. Ini apa ini? Ini best sih orang ini. Apa kabar kota Jakarta? Boleh dong pinjam 100. Ha, yes. Pinjam 100. Ini apa ya? Mobil listrik. Ini lagu-lagunya memang gak hit ya. Cerita lo. Oh iya. Gila ini mah lagu-lagunya gak hit tahun kemarin semua. Oh iya, centang biru Instagram. Ya benar kan, capres kan itu kan, tiga itu, nggak mungkin dong udah kelar, masih panjang. Gila, habis dari senang-senang tiba-tiba berubah. Oh, terharu aku, sumpah. Wow. Gila, emosi dimainin banget. Wow, gila ini mah. Sumpah ini emosi kita dimainin banget. Wow. Oh.
Gila ini mah, beneran gila ini mah. Wow, ini mah. Gila ini pun bikin merinding tau. Emosionalnya dapat banget sumpah. Gila ini mah rasanya diaduk-aduk. 95 tahun silam, Bung Hatta menutup pledoi Indonesia Merdeka dengan sebuah kutipan yang membara. Beliau mengatakan, hanya satu tanah yang bisa disebut tanah air. Ia berkembang dengan usaha, dan itu adalah usaha. Keren nih orang-orang berprestasi yang diundang. Hey coach. Hey guys. Angklung. Tomo Hiro, semua guru dari sini. Ada Tomo tadi ya? Ini lagu udah paling ngehit kayaknya. Yes, tinju lagi ngehit di artis. Zero. Ini apa nih yang motor nih? Wow. Oh, sebelak itu ya. Sebelak Rafael ya. Ini food vlogger nih. Echa. GPT48. Pakmu, ada lagi Pakmu, Bapak Jojegi. Apalagi nih, kejutan apalagi nih. Masa selesai? Sekelar?
sumpah gak puas. Belum dong. Aduh, shock jantung aku. Gak mungkin dong habisnya kayak gitu. Gak bisa, ini gue gak terima. Pengen yang lebih panjang gitu maksudnya. Rewindnya. Jadi gak ya, gue masih nungguin tahu ini beneran. Gue udah kredit title gini biasanya gak ada lagi sih. Kayaknya habis deh udah. Oke. Aku masih penasaran masih ada apa enggak sih ini. Udah credit title soalnya kan ya. Ah, ini sumpah. Kenapa Rewind Indonesia itu selalu mengaduk hati ini, mengaduk emosi kita. Ini tadi yang dari awalnya, wah, senang-senang, tiba-tiba jebret. Bam. Sedih, merinding, dapat sedihnya, dapat emosi kita naik turun dibikinnya. Dan abis itu yang ending lagi yang terakhir tuh, yang mau ada Fadil Jaidi, ada food vlogger segala macam itu, up lagi, kita dikasih lagi tap. Dan penutupnya tadi yang sakit, yang koma sadar lagi. Jujur sih ini mah, kalau bisa lihat aku sampai mewek, merindingnya dapat, teriak-teriak happy-nya dapat gitu. Benar-benar campur aduk banget, menggambarkan kita itu memang campur aduk banget 2023 kemarin. Dan moga aja 2024 ini kita semuanya happy ya, nggak ada sedih-sedihan lagi, nggak ada berita-berita menyedihkan lagi. Dan pasti ini best. Kita tunggu tahun depan ada kejutan apa lagi dari Rewind 2024 ya. Suara aku sampai habis, beneran. Thank you ya udah nonton channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini, loncengnya nyalain, dan share ke semua sosial media kalian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.